Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali di kajian rutin setiap Rabu ketiga di Masjid Bahrul Ulum Ranca Ekek ini, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Qadir al Makdisi rahimahullah dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Kita masuk ke hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhi kepadanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum. Salah seorang di antara kalian tidak boleh kencing atau buang air kecil fil ma'id daimi, di air yang menggenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Thumma yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi dari air tersebut. Wali muslimin, dan riwayat muslim tadi Bukhari dan Muslim. Wali muslimin, adapun lafad muslim, la yagtasil ahadukum, salah seorang di antara kalian jangan mandi filma iddaimi, di air yang menggenang, wahwa junubun, sedangkan dia dalam keadaan junub. Gharibul hadis di sini la yabulanna, la di sini la nahiyah, la melarang, ya, la melarang. Wal fi'lu majzumul mahal biha, dan fi'il di sini adalah majzum, dijazmkan dengan la tersebut, tetapi bukan lafzi, ini mahalli, ya, ini mahalli. Bagi yang ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah belajar bahasa Arab tentang i'rab, ya, ada jazm secara lafad, ada secara mahal, itu yang mabni tetapi menempati atau di tempat jazm, karena sebelumnya adalah huruf adat yang menjazmkan, perangkat yang menjazmkan. Sedangkan yabulanna, al-yabulanna bila fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, itu adalah mabni, ya, itu adalah mabni, maka disebutnya majzumul mahal, ya, majzum tetapi menempati tempat jazm, karena sebelumnya adalah la nahiyah, bukan la nafiyah, bukan la yang meniadakan, la melarang. Wa khurrika bil fathi, dan diharokatkan dengan fathah, la yabula, asalnya yabulu, bala yabulu, kencing, karena bersambung dengan litisalihi binuni taukid tsaqilati, karena bersambung dengan nun taukid tsaqilah, nun yang menyatakan taukid yang bersifat taukid menekankan saqilah yang berat, yakni dibaca lanna. Lanna. Kalau khafifah la yabulan, gitu ya. La yabulana ahadukum, berarti artinya janganlah salah seorang di antara kalian sekali-kali, maksudnya sekali-kali, bukan sekali-kali temenang, sering boleh, sekali pun nggak boleh, ya sekali-kali ditekankan, ya. Ditekankan taukid sekalipun, sekali-kali jangan pernah kencing, ya, filma iddaim. Filma iddaim, di air yang daim, yang tetap, yang tetap, ya tidak. Alladhi, yang kedua di sini disebutkan alladhi la yajri, alladhi la jadi, yang tidak mengalir. Alladzi la yajri, yaitu tafsir dari ma'addaim tersebut, air yang menggenang, ya tidak mengalir. Wa huwa al-mustaqirru fi makanihi, ya, yaitu yang tetap di tempatnya, ya. Kal gudron fil bariyah, seperti genangan, ada cekungan, kemudian air mengalir tersalur ke sana di daratan, maka air diam di sana, ya. Aul mawaridi, atau sumber air, mata air biasanya juga tidak mengalir, cekung di sana, airnya mata airnya di sana, maka juga air itu menggenang, ya. Tsumma yaghtasilu minhu, kemudian dia mandi, minhu, dari air tersebut, ya. Sudah kencing, mandi dari air tersebut, ya. Kencingi temuan air. Birofil fi'li alal masyhuri, dengan dirofakkan fi'ilnya yang atas, yang masyhur, yaghtasilu, ya, itu rofa, ya, yaghtasilu itu rofa. Birofil fi'li, dengan merofakkan fi'il yang masyhurnya. Wal jumlatu, sedangkan jumlah, maksudnya kalimat yaghtasilu kan terdiri dari fi'il dan fa'il, itu sebagai khobar, khabar. Wal mubtada'u, sedangkan mubtada' takriruhu, takrirnya itu, kira-kiranya itu, huwa yaghtasilu minhu, ada huwa yaghtasilu, huwa mubtada'nya, dikira-kirakan ada huwa yaghtasilu minhu, dia mandi dari air tersebut. Wa jumlatul mubtada'i wal khabari, sedangkan jumlah mubtada' dan khabar, huwa yaghtasilu minhu, itu mahalluhal jazmu, tempatnya jazm. Kenapa? Karena atfan ala ya bulana, atop kepada awal la ya bulana, kan awalnya jazm, yang kita silu juga walaupun ropa fi mahali jazmin. Kahartos yang belajar bahasa Arab, ya, asal dasar aja pasti paham. Kemudian yang keempat, la yagtasil, kan riwayat Muslim tidak dalam riwayat Muslim la yagtasil ahadukum, janganlah salah seorang kalian mandi. Kalau la yagtasil ini majzum, jazm secara lafad, ya. Tanda jazmnya adalah sukun. Yaghtasilu, ya, mandi, dijazmkan jadi la yagtasil, lafadnya jazm, lafadnya bukan kayak tadi fi mahalli. Yang kelima, wa huwa junubun, dia dalam keadaan junub. Wa huwa junubun adalah jumlah kalimat huwa dan junubun, mubtada dan khabar. Wa huwa junubun jumlah, yaitu kalimat, ya, kalimat dalam bahasa Arab namanya jumlah. kata di dalam bahasa Arab disebutnya kalimah. Kalimat fi mawdhi'i nasbin, di tempat nasab alal hali, sebagai hal. Jadi keadaannya junub. Ya. Keadaannya adalah junub. Begitu. Karena jumlah setelah ma'rifat adalah hal. Kalau jumlah setelah nakiroh adalah sifat. Baik, kita masuk kepada makna global itu secara bahasa kata per kata di dalam hadis ini. Makna globalnya dikatakan Syekh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, saya bacakan dari kitab Taisirul Alam. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bauli fil ma'id daimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari kencing di air yang menggenang. Ya, sengaja saya terjemahkan baul adalah kencing. Walaupun yang lebih halus adalah buang air kecil. Tapi kalau buang air kecil di air, loba airnya gitu ya. Yang gitu. Jadi kan buang air itu kalau buang airnya blok, tapi maksudnya ya maka bawal diartikan dengan lebih halus buang air kecil kita nyebutnya. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir, kal khazanati, seperti apa? Seperti bak-bak penyimpanan air, tandon-tandon apa di luhur, di lantai 2 disimpannya tandon toren gitu ya. Atau kalau untuk satu komplek tandon ya besar di atas, oh ya seperti di pesantren-pesantren, untuk satu komplek pesantren, untuk asati dan sebagainya ada tandon di atas ya, seperti itu. Wasaharij, dan juga tangki ya, tangki untuk kalau misalkan dalam suatu proyek bawa air, karena tidak ada air kan, simpan tangki air ya di sana, tidak boleh dikencing. Wal gudron, seperti kolam air, gudron fil falawat, kolam air ya, ada airnya, daratan yang cekung ya, kemudian air ada di sana, kolam-kolam atau telaga. Wal mawarid, dan sumber air, alladzi yastasqi minhan nasu, yang orang-orang mengambil air ya. Sumber air, mata air biasanya juga cekung ya, kayak kolam, walaupun gak banyak-banyak, yang gak besar-besar ya, seperti misalkan di daratan-daratan yang tinggi, di bukit-bukit biasanya ada ya di sana, terus tersalurlah ke kampung-kampung. Di sana di pipisin, nggak boleh. Alladzi yastasqi minhan nas, yang orang-orang ngambil air ke sana, ngarala cai ya. Dulu belum ada belum ada selang-selang atau paralon dan sebagainya ya. Jadi ngambil gitu ditanggung ya, seperti itu. Waas li'alla yulawithuha, li'alla yulawithaha alaihim wa yukrihuha, supaya tidak mengotorinya ya, tidak mengotori air tersebut, alaihim atas mereka, wa yukrihuha, dan orang-orang jadi tidak menyukainya ya. Pipisin di sana, jadi nggak mau ngambilnya juga ya, ya. Li'anna hadhil fudalatil qudrati atau qadarati sababun fintisyaril amradil fatakah, karena sesungguhnya kotoran-kotoran ya, itu adalah penyebab tersebarnya penyakit yang membinasakan ya. Jadi buang air kecil, buang air besar di sumber-sumber air terbawa terminum atau digunakan untuk mandi dan sebagainya menjadi apa? Menjadi sumber penyakit. Itu larangan yang pertama, larangan kencing. Karena dalam hadis ini ada dua kandungan. Yang kandungan pokoknya adalah tidak boleh kencing di air mengalir. Yang kedua, kandungan larangan tidak boleh mandi di air yang menggenang juga. Kama naha anil iktisali bi ghamsil jismi au ba'dihi fil ma'i alladhi la yajri. Sebagaimana juga Nabi SAW melarang dari mandi, yaitu bigomsil jismi, menceburkan masuk ke tubuh badannya tersebut atau sebagian badannya, ya, di air yang tidak mengalir, ya, di air yang tidak mengalir, seperti di tandon, di di toren. Orang mandi, cebur dirinya. Kan nanti bekas mandi kan nggak mengalir di sabun segala rupa, daki dirinya, terus ke bawah ke keluarga yang lain. Atau yang untuk sekomplek di atas, naik ke atas, kecebur mandi, ya, renang di atas. Dan ini pernah terjadi di suatu pondok, budak bangor, ya. Kalau naik ke luhur karena tandon, kemudian kecebur mandi, dibuka mungkin itu. Kadang-kadang tandon tanpa tutup, ya, di atas, ya, jadi kayak kolam di atas, bak gitu di atas, naik mungkin, terus renang di atas, ya. Air yang untuk komplek asatid, untuk santri semua, masjid semuanya di sana. Itu bekas mandinya dia. Ya, wae. Ya, macam-macam, ya. Memang kreatif santri-santri itu, ya. Santri itu kreatif. Yang nggak kepikiran juga, nggak tahu. Ya, seperti itu. Jangan harap kalau di pondok itu pintu-pintu biasa itu akan ya dari plastik, kitanya di toko besi orang plastik. Eta mah tuh sapoe gara rusak. Oh, di pondok-pondok itu pintu-pintu pasti besi, ya. Pasti besi karena tulak, terang tulak. Bahasa Indonesia kunci mah nu diceklekeun tulak, ya. Slot, ya. Slot bahasa Sunda. Bukan slot mah perjudian. Main slot. Slot tulak. Di Garut nyebutnya tulak, ya, di slot, ya. Itu kan kalau dengan slot biasa pasti coplok eta teh, ya, apalagi yang terbuat dari plastik, maka besi seperti pintu kita di gerbang rumah, ya, besi, oh gitu, cek, gitu, yes. Harus kuat, eta ge aya ruksak wae. Ya, begitu. Hatta kemudian ya, memasukkan air di sana, ya, memasukkan air di sana, ya, seperti berarti kayak bathtub, ya, bathtub mandi dirinya, ya. Nabi SAW mandi bersama dengan istrinya, dibayangkan teh. Suami istri masuk kedua-duanya di bathtub. Lain gitu. Bukan begitu. Wah, indah seperti itu dengan suami istri di sana ke bathtub berdua, ya. Bukan begitu, tapi ya tanawulu tanawulan. Artinya satu ember berdua gitu. Dan itu efektif secara waktu daripada suami bapak heula mandi kan itu. Sok capek kene ibu heula. Enggak, yang efektif itu bareng. Ya. Ya, bareng. Tuh Pak Usada tos tarep tuh aya nama kapungkur tuh panganten anyar gitu teh. Enggak juga ada. Enggak ada panganten anyar mana. Jadi itu lebih praktis, lebih efisien ya, lebih efisien. Terutama ini yang muda-muda ini kan di depan saya anak-anak muda, baru anak satu mungkin dua, ya. Istrinya Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru satu. Filma'illadhi la yajri hatta la yukrihuhu wa yuwasihu ala ghairihi, hingga tidak membuat benci, tidak suka dan mengotori kepada yang lainnya. Bekas mandi dipakai kan seperti bal yatanawalu minhu tanawulan, tapi apa yang harus dilakukannya, yatanawalu minhu tanawulan, menceduknya dengan cedukan, menceduk ya, menceduk goyorkeun, menceduk goyorkeun. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi deh Sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya, sampai apa, parebut, bercanda, parebut, jangan sisakan buatku, sisakan buat, kata istrinya Aisyah dan sebagainya, sisakan untukku, karena Nabi ngaheureyan dek ngabisin itu air, kecebur, sisakan aku tuh, sisakan bercanda di dalam kamar mandi kan seperti itu. Itu romantisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya. Wa idza kana al-mughtasilu junuban, dan apabila keadaan yang mandi itu mandi junub, panahyu asyaddu, maka larangannya lebih keras lagi. Itu mandi yang biasa, yang mandi junub lebih tidak boleh lagi. Kemudian selanjutnya dikatakan fa'in kanal ma'u jarian, dan jika keadaan air itu jarian mengalir, fala ba'sa minal igtisali fihi wa tabawuli, maka tidak apa-apa mandi di sana yang mengalir. Seperti apa? Di sungai ya kan mengalir tuh, tabawul juga, kencing juga tidak apa-apa di sana. Ma'anal ahsan tajeni buhu, walaupun lebih baik mah juga menjauhinya, tidak mandi di sana. Tajeni buhul baul, tidak kencing di sana, kan ngalir kan itu ya gitu ya, mengalir ke sana, walaupun itu kalau mengalir tidak apa-apa ya, kalau tidak mengalir tidak boleh ya, tidak boleh. Kencing di air menggenang, di ember ya. Pernah di sekolah saya ada anak yang istimewa luar biasa ya. Kedapatan pipis di ember ya. Berarti selama ini Pak Guru, Pak Ustadz dan Bu Ustadz itu wudu tina ember eta gitu. Kan nggak kelihatan beda dengan buang air besar, fisiknya ada. Ini kan air nggak nampak gitu ya. Kumur-kumur merenanya memasukkan air ke hidung gitu. Kadapetan jadi kamu pipis di sana ya, sama murid kelas 4 itu, atau tapi ayahnya nggak keluar budak, alhamdulillah. Seperti itu, macam-macam barudak ya. Jadi mengalir boleh ya, tapi ahsan ya jangan ya, dia ada mil faidati fi dzalika, dan karena tidak ada faidahnya dalam hal itu, melakukan hal itu. Wa khasyatit talaus, dan khawatir juga tetap mengotori, wadarorul ghair, dan memadorotkan kepada yang lain ya. Di sini kita mandi di hulu, di hilir kita mandi di hulu, ada yang pipiskan seperti itu ya. Demikian dua larangan ya, dua larangan dalam hadis ini. Lalu apa hubungannya hadis ini tentang dengan bab ini, bab air ini? Kan ini adalah bab mengenai air ya, yaitu kaitannya itu penjagaan air dari najis, ya, menjaga air itu dari najis. Hadis yang sebelumnya juga menjaga air dari najis, betul enggak? Apa hadis sebelumnya? Dah kajiannya sebulan sekali, jadi hilaf dai. Apa yang sebelumnya? Juga penjagaan air. Sebelumnya lagi. Selalu intindak lainnya apa? Yang tidak larangan menceburkan tangan setelah tidur, ya itu juga menjaga air dari najis karena diragukan, ya diragukan sebagai kehati-hatian mungkin saja karena kita tidak tahu di mana berdiamnya itu tangan, bangun tidur langsung ambil dalam rangka itu juga. Okay. Jadi Nabi SAW memerintahkan bangun tidur itu tidak boleh memasukkan kedua tangannya di bejana yang ada air itu, ya, hingga mencucinya dulu 3 kali dengan dimiringkan atau pakai gayung, ya. Ya. Itu sama juga. Kalau tapi itu berkaitan dengan yang diragukan. Sedangkan hadis ini berkaitan dengan menjaga air yang yakin, ya, yang yakin dari najis. Orang pipis langsung di sana itu yakin. Kalau tangan itu belum yakin, mungkin hinggap di dubur atau di kemaluan atau di apa, atau mungkin juga tidak. Kan gitu. Itu kalau ini yakin pipis tidak boleh, ya. Jadi ini kaitannya apa? Kaitannya dengan penjagaan air yang supaya tidak mudarat. Berarti Islam memperhatikan masalah kesehatan ini. Ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di setiap fikih, ya, tentu ada ikhtilaf para ulama. Para ulama berikhtilaf, halin nahyu litahrimi awil karoha. Apakah larangan kencing di air yang menggenang itu adalah menunjukkan haram atau makruh saja, ya? Larangan itu. Fadzahabal malikiyatu, maka Malikiyah, para pengikut Imam Malik berpendapat bahwasanya annahu makruhun, hal itu adalah dimakruhkan saja. Ya, makruh, bukan haram. Wadzahabal Hanabilatu wa Zahiriyatu, sedangkan Hanabilah, para pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, dan kalangan Zahiriyah, para pengikut dari Abu Dawud al-Zahiri, ila annahu litahrim, bahwasanya itu larangannya itu haram. Orang secara dohirnya larangan mah haram. Wa dhahaba ba'dul ulama, sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat ila annahu muharramun fil qalil mahkruhun fil katsir. Haram kalau di air yang sedikit. Seperti apa? Ember. Ya, di ember. Makruhun fil katsir, makruh kalau di yang banyak. Seperti apa? Tandon air. Ya. Wadhahirun nahyi at-tahrim, sedangkan lahiriah larangan, dohirnya larangan mah at-tahrim, pengharuman. Fil qalili wal kasiri, baik yang sedikit maupun yang banyak. Lakin yukhasu min dzalikal miyah, tetapi dikhususkan dalam hal ini al-miyahul mustabkhiratu, yaitu air yang melaut. Air yang melaut itu gimana? Ya seperti telaga, ya, telaga, kolam besar, ya, situ, gitu ya. Itu tidak apa-apa karena berapa persennya pipis sabara mili sih, ya. Di dibandingkan beratus liter, beribu liter ya. Jadi tidak berpengaruh. Bittifaqil ulama, kesepakatan para ulama ya. Kesepakatan para ulama. Bahkan di tempat-tempat tertentu situ teh Ibu, situ bukan mata air ya, situ itu dijadikan sumber air minum ya. Dulu saya tahun 99 daurah di Gresik. Air itu asin karena dekat dengan tambak, dengan laut ya. Jadi 2 minggu kakamu taklah asa kakamu ku cai uyah atau demural, apalagi bangun tidur 2 minggu mah mual aja, mual muntah ya, seperti itu. Selanjutnya mah biasa. Nah itu ternyata untuk minum itu kita ngambil, bukan kita, mereka, tapi saya ikut ngambil ke telaga. Airnya teh rada-rada hijau, dari lumut-lumut rada hijau. Asupkan ke, dimasukkan ke dimasak, kemudian dimasukkan ke galon. Jadi galon itu bukan dari air isi ulang dulu ya, sekarang lebih modern. Jadi kalau air-air mineral kita biru, ia mah hijau. Ya, hijau. Tapi diinum we data aya deui. Tapi sekarang tentu ada perubahan. Wahtalafu fil ma'il ladzi bila fihi, dan mereka berikhtilaf di air yang dikencingi padanya. Hal huwa bakin an ala tuhuriyatihi au tanajusin. Apakah dia tetap dalam kesuciannya atau menjadi najis? Nah, gitu ya, tentang air yang dikencingi. Fa in kana mutaghayyiran bin najasati, maka jika keadaan air itu berubah dengan najis, baunya bau pipis, baunya bau kotoran ya, berubah. Final ijma'a munaqidun ala najasati, maka secara ijma itu didudukan hukumnya atas najisnya. Qalilan kana au katsiran, sedikitnya ataupun banyak ya, tidak pokoknya kalau berubah menjadi bau hangser gitu ya, bau pesing, seperti itu. Fa in kana wa in kana mutaghayyirin bin najasati, wa in kana ghayra mutaghayyirin bin najasati wa huwa katsir, dan apabila keadaan air itu tidak berubah dengan najis dan airnya itu banyak, fa ijma'u aidan ala tahuriyatihi, maka ijma juga sepakat para ulama atas sucinya. Wa in kana qalilan ghairu mutaghayyirin bin najasah, jika keadaannya itu air itu sedikit dan tidak berubah dengan najis ya, sedikit ya, kecelakaan najis seketik tidak berubah misalkan. Padahaba Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berpendapat, wa Ibnu Abbas juga Ibnu Abbas, wal Hasan al Basri serta Hasan al Basri, wa Ibnul Musayyib serta Ibnu al Musayyib, wa Tsawri dan Ats-Tsawri, wa Dawud dan Dawud al-Zahiri, wa Malik dan Imam Malik, wal Bukhari dan Imam Bukhari, ila adami tanajjusihi, bahwasanya pendapatnya tidak najis walaupun apa? Walaupun sedikit. Wa qad sarada al-Bukhari, dan sungguh Imam Bukhari telah merinci satu persatu iddata ahaditsa, hadis-hadis ya, jumlah hadis-hadis, raddan ala man qala, yang membantah kepada orang yang berpendapat innahu najasun, bahwa itu adalah najis. Ada hadis yang membantah. Imam Bukhari disebutkan satu persatu ya amunisinya yang membantah. Wadhahab Ibnu Umar wa Mujahidun wal Hanafiyatu wa Syafi'iyatu wal Hanabilatu. Sedangkan Ibnu Umar, Imam Mujahid, Hanafiyah, para pengikut Imam Hanafi, wasyafi'iyatu, dan para pengikut Imam Asy-Syafi'iyah, wal Hanabilah, dan Hanabilah, ila annahu tanajasa, aina annahu tanajasa bimujarradi mulaqatin najasati walau lam yataghayyar. Nah, Ibnu Umar, Mujahid, Hanafiyah, dan Syafi'iyah, ya, biasa Syafi'iyah itu dalam masalah bersuci lebih ketat daripada yang lainnya. Tapi Hanabilah juga. Mereka Syafi'iyah tidak membolehkan, tidak dianggap suci mencuci dengan mesin cuci, Ibu. Karena harus mengalir. Jadi bilasan terakhirnya kudu dikocorkan. Sedangkan di dalam mesin cuci itu ngocor. Ngabuis didinya we. Ya, gitu ya. Langsung digaringkan pada pengering. Kalau mesin cucinya 2 tabung. Kalau 1 tabung didinya nggak mengocek, membilas dan mengeringkan 1 tabung ya. Ya. Jadi di mereka berpendapat harus mengalir. Jadi bilasan terakhirnya itu di keran dikocorkan satu-satu. Baru pendapatnya ila annahu tanajasa atau tanajusun, bahwasanya itu ada menjadi najis bima jaradi mulaqatin najasati walau lam yataghayyar, hanya terjadi pertemuan antara najis, bukan nama air kena najis berubah atau tidak najis wae, hanya karena begitu juga. Pengaruh atau tidak, karena najis aja, walaupun tidak berubah. Madama qalilan, terutama kalau sedikit, ya. Air di ember, kita pipis, ada yang ngetuk pintu, ngal, kita ngalir, terarah ke ember sedikit, udah najis, kudu dibahaikeun tah. Mereka berdalil dengan dalil-dalil min hadisul bab, di antaranya hadis bab ini, yaitu hadis yang kita bacakan tadi, riwayat Abu Hurairah. Wa kulluha yumkinu radduha, dan seluruhnya itu memungkinkan dibantahnya. Ya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama golongan yang pertama tadi, kalau tidak berubah mah tidak najis. Golongan yang kedua gimana? Golongan yang kedua berubah atau tidak asal kena sesuatu yang najis menjadi najis, gitu ya. Itu singkatnya. Wastadalal awalun biadillatin katsiratin, dan golongan yang pertama yang tidak menganggap najis tersebut berdalil dengan dalil yang banyak. Min hadi antaranya marawahu Abu Dawud, apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidhiu, dan Imam Atirmidhiu, wa hasanahu, dan menghasankannya. Gimana katanya? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu adalah suci, tidak ada yang bisa menajiskannya sesuatu pun. Ya. Wa ajabu an haditsil babi, dan mereka menjawab tentang hadis yang dibacakan ini, yang berdalil dengan ini. bi ananahya, karena sesungguhnya larangan itu litakrihihi, menunjukkan kepada makruhnya, tidak haram. Ala syaqati wal waridina, yaitu kepada pemberi minum atau pengambil air, ya. Memberi minum seperti mengambil air, kemudian membagikan minuman atau jualan air isi ulang, ngambil air, ya bayar teu arapaleun pipisan misalkan, ya teu arapaleun gitu ya. Kemudian atau para pengambil, ini larangannya, makruhnya untuk mereka yang melakukan itu, ya. La litanjisihi, bukan menunjukkan kepada najisnya, perbuatan tersebut makruh gitu. Wal haqqu ma dhahaba ilaihil awwalun, nah yang benar apa yang dipegang oleh pendapat golongan yang pertama tersebut, kata Syekh Abdullah bin Abdullah al-Bassam. Fa inna madarata najusi ala taghiri bin najasati, karena madarnya tanajus, yakni yang disebut dengan ya sumbernya sesuatu yang berubah jadi najis itu, ya, alat tagoyuri bin najasah, yaitu berubahnya si air itu dengan najis. Kalau berubah dengan najis maka itu menjadi najis gitu. Qalal ma'a au kathor, baik air itu sedikit atau banyak. Wa hadza huwa ikhtiyaru Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah pilihan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah lebih condong kepada apa? Dilihat air itu berubah enggak dengan najisnya, atau tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada efek apa-apa dengan najis tersebut, dengan air kencing tersebut. Wa min hadza na'lamu anna rajiha aidan, dan dengan ini kita mengetahui bahwasanya yang rajih, yang kuat juga, tahuriyatul ma'il mughtasili fihi minal janabati, sucinya air, tetap sucinya air dengan apa? Dengan orang yang mandi padanya, ya, mandi junub padanya. Jadi orang mandi asub kabak, ya. Asub kabak. Maka kata Syaikhul Islam Bassam yang dilakukan tadi, ya, santri mandi di tandon air. Misalkan mungkin anak kita masuk ke bak air kita, karena kalau kamar mandi masih pakai bak, ya, masuk itu tidak apa-apa, tetap dalam kesuciannya, ya, kesuciannya. Berarti tadi mandi berdua di dalam bathtub, ya suci, ya, dengan pendapat ini. Walaupun maksudnya yang Nabi lakukan bukan seperti itu, ya. Wa in qalla, walaupun sedikit, hilafan lil masyhuri li bimin madhabina, menyelisihi yang masyhur dari madhab kami, ya. Madhab kami teh siapa? Syekh Abdullah bin Al-Bassam itu adalah madhabnya Hanbali. Jadi ulama-ulama Saudi madhabnya apa? Hanbali. Madhab Hanbali yang masyhurnya adalah tidak kencing sedikit, air kena najis, ya, air kena najis, berubah atau tidak najis, mandi di air itu juga tidak boleh, itu mazhab. Wa madhabu Syafi'i, juga madhab Syafi'i demikian sama. Min annal igrisala yuslibuhu sifata tahuriyah. Bahwasanya mandi ya di air itu akan merubah sifat atau menjadi menafikan, meniadakan sifat kesucian yang termasuk dari madhab Syafi'i dan Hanabilah. Jadi mandi di sana menjadi tidak suci, ya, menjadi tidak suci. Madama qalilan, selama itu adalah selama itu sedikit. Jadi pilihan saya Abdullah al-Bassam yang mensarah hadis ini yang kita panduan di masjid ini yang saya bacakan ini membolehkan, ya. Jadi membolehkan mandi masuk ke tempat pemandian, tempat mandi tersebut. Demikian. Kemudian kita masuk kepada ma yukhadhu minal hadis, apa-apa yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu anitabawuli fil ma'id ladzi la yajri wa tahrimihi. Larangan dari kencing di air yang tidak mengalir dan pengharamannya. Wa aula bitahrimi at-taghawwut. Dan lebih haram lagi taghawwut, buang air besar, ya, pipis aja gabuk. Haram apalagi buang air besar. Sawa'un akana qalilan am katsiran. Sama saja apakah itu sedikit atau banyak. Dunal miyahil mustabkhirati. Selain air yang melaut tadi. Seperti situ. Ya. Danau. Telaga. Fa'inna ma'aha la yatanajjasu bimujaradil mulaqati. Karena sesungguhnya airnya tidak menjadi najis. Hanya sekedar bertemu dengan najis. Ada najis di sana, nyemplung di sana, sekedar seperti itu. Ya. Tidak. Bal yantafi'u bihi li hajati katsiratin ghaira tahuru bihi minal ajda ahdasi. Tetapi hendaklah diambil manfaat untuk keperluan-keperluan yang banyak selain tatahur, selain bersuci dari hadas. Mangga dipakai nyebor, ya, dipakai apa saja, ya, selain bersuci dari hadas, Yang kedua, annahyu anil igtisali fil ma'id daimi bil ingimasi fihi. Larangan dari mandi di air yang mengenang dengan menceburkan padanya. La siyama al junubu, terutama mandi janabah, walaupun tidak kencing di sana. Mandi janabah berbeda, ya, ada kotoran-kotorannya. Kama fi riwayati Muslim, sebagaimana dalam riwayat Muslim. Wal masyru'u, dan yang disyariatkan apa? An yatanawala minhu tanawulan, yaitu menceduk dengan cedukan. Seperti yang biasa kita lakukan. Jadi ada gayung, di sana ada ember, jolang, ya, mencebur. Ya. Maka di shower itu lebih bagus. Walaupun sebagian orang asa teu mandi sana kita teh. Ya. Padahal itu lebih hemat. Ya, kejebur, banyak setengah bak gitu, ya, gitu kan. Dengan shower jadi hemat air, ya. Sederhana, bagus. Sok parasang di itu, di kamar mandinya shower. Mahal Ustaz? Enggak mahal. Aya nyeun paralon kitu nya. Paralon, saluran ke luhur, kemudian bekas gelas aqua besar asupkeun bolongan gitu ya, ting kreatif ya, bengket koripet ya, bagus tuh sawar ya, tak ya murah ya, paling juga 15 ribuan lah. Yang ketiga, jawazu dzalika fil ma'il jari wal ahsanu istinabuhu. Boleh hal itu di air yang mengalir. Ya pipis boleh di air yang mengalir di sungai. Seperti wal ahsan, tapi yang lebih bagus menjauhinya. Yang keempat, annahyu an kulli syai'in min sya'nihil adza wal i'tida. Hadis ini menunjukkan larangan dari segala sesuatu yang keadaannya itu, yang sifatnya itu adza, mengotori, memberi penyakit, tidak, mengganggu, ya, menyakiti, ya, mengganggu, menyakiti, mengotori, segala perkara-perkara tersebut terlarang dengan apa? Dengan hadis ini. Apapun, apapun yang menyebabkan hal itu tidak boleh. Ya. Jadi luas cakupannya, ya, luas cakupannya. Ngabala di masjid ada, tidak. Ya. Apa namanya? Sasapu, sapu, menyapu, menubarala dikata tanggakan ada, tidak. Ya, itu. Ya pokoknya tidak boleh hal-hal seperti yang mengganggu, menyakiti, mengotori kepada yang lain itu tidak, ya tidak boleh. Ini Islam. Jadi yang ngaji kajian sunnah, sunnah Nabi ini harus di apa? Diamalkan, diamalkan. Suatu yang mengganggu yang lain tidak boleh. Ya, bukan bukan berpegang pada sunnah dalam hal-hal yang untuk pribadi semata. Ya, tetapi sesuatu yang bermanfaat kepada yang lain dan menjaga dari memerlukan yang lain itu harus benar-benar dijaga. Itu namanya berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, ja'a fi ba'di riwayatil hadisi, ada datang dalam sebagian riwayat hadis, tsumma yaghtasilu minhu. Kalimatnya tsumma yaghtasilu, kemudian dia mandi darinya. Wa jaa fi ba'diha, dan datang dalam sebagian riwayat tsumma yaghtasilu fihi. Beda yaghtasilu minhu dengan yaghtasilu fihi, beda. Kalau tsumma yaghtasilu minhu, pipis di sana kemudian ngambil air untuk mandi, diciduk. Kalau yo sumaya tasilu fihi, pipis di sana, berus teh mandi kecebur di sana gitu ya, beda fihi padanya. Maknanya dua berbeda ya, berbeda. Seperti yang barusan ya, itu penerangannya adalah barusan. Waqad dzakara al-Hafidh Ibnu Hajar, dan telah menyebutkan al-Hafidh Ibnu Hajar ana riwayata fihi, bahwasanya riwayat fihi, jadi mandi yang masuk ngecebur ke sana, tadulu ala ma'nal ingimas, menunjukkan makna al-ingimas. Al-ingimas, ingimas adalah ancrub, apa bahasa Indonesianya, mencebur ke sana bin nasi, dengan nas, wa tamna'u makna tanawuli bil istinbat, dan melarang juga mengandung makna tanawul. Jadi kalau menceburkan di sana tanawul juga, maksudnya menceduk juga, itu terlarang secara istinbatnya. Itu wariwayatu minhu biaksi dalik. Sedangkan riwayat yaghtasilu minhu mandi ngambil menceburkan di sana itu kebalikannya. Gimana kebalikannya? Terlarang menceduk di sana, apalagi kalau menceburkan tubuhnya ke dalam air. hartos jak taselu minhu dan jak taselu bihi, tetap aja dua lapan tersebut mana penekanannya, terlarang dua-duanya. Jam sabaraha? Jam berapa? 10:30. Ya, karena di posternya juga hadis yang kelima wungkul nyahangga susah sekali. Ya, hadis kelima wungkul, kecuali disebutkan hadis kan. Nanti saya melebihi dari informasi kajian yang ada. Ya, walaupun sahadis-sahadis sabulan sekali, duka irahata mata. Ya, seperti itu. Mangga, silahkan yang mau bertanya. Silakan ibu-ibu, biasanya ibu-ibu yang nanya. Iya. Iya. Berubah tidak? Tadi juga disebutkan kalau madhabnya pancuran, di sana mandi, di sana pipis, di sana buang air besar, nah, gitu ya, kolam besar, ya. Berubah tidak? Misalkan di sebelah sana, di sebelah sini berubah enggak? Ada perubahan. Kalau berubah berarti najis. Kalau tidak berubah berarti tidak najis. Gitu. Ya. Kalau berubah najis. Kalau mengalir dari kolam yang di sana ada pancurannya berubah. Berubah gitu. Kampung-kampung saya kayaknya masih di sana air dari sungai ke sawah, sawah ke pancuran kolam saya, bukan kolam saya, kolam nenek, kemudian nyalur lagi dari kolam saya ke kolam lebih di bawahnya ada pancuran lagi. Tapi dah nggak berubah airnya teh. Karena kan banyak airnya. Tidak berubah tidak. Seperti itu. Karena kotorannya juga di sana, ya. Di nggak langsung biasanya. Jadi di ujung sana pancuran. Salurannya, saluran pembuangan dari kolam itu di sebelah sini. Tidak berubah. Ada lagi yang lain? Kalau masuk kepada dua kolah suci, masuk dua kolah harus di ini. Berapa sabra kolah? Kalau diutamakan kalau nu arah rompol gitunya entong langsung ke mesin cuci. Jadi yang mesin cuci itu yang tidak bernajis. Pakai cuman keringat, daki, ngkul gitu ya. Kan enggak najis. Kalau ya ompol-ompol diasupkan kadinya sadayana, jangan. Jadi dicuci dulu di luar. Dicuci dulu di luar. Baru kemudian masukkan ke mesin cuci. Cuci bersih di luar, jadi dihilangkan kotorannya, ya kemudian masuk. Begitu. Pakaian-pakaian dewasa, ya rata-rata tidak ini, cara ngompol, ya cara ngompol di celana. Ya jadi yang anak-anak di sikatan heula di habis baru masuk mesin. Berhati-hati dari najis. Ya. Satu kulah itu sekitar berapa liter ya? Bak satu bak gitu. Diameternya rata-rata satu bak gitu, bak gimana ya, ya bak rada besar lah. Nah, masalah dua kulah itu memang tidak jelas ukurannya. Penafsirannya banyak. Ya kira-kira satu bak normal itu udah masuk. Ada lagi? La yunajjisuhu syai'un. Jadi air jadi sih ya tetap dalam keadaan apa namanya tidak berubah. Bahkan seperti kan ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sumur bidoah. Sumur bidoah itu bangke dimasukkan ke sana, soptek khoyad gitu ya, mun aya nama soptek. Kata dipiceun kadinya gitu nya. Ditanyakan kepada Rasulullah apakah itu najis, katanya. Al-ma'u tahuran la yunajisu syai'un. Di sumur gitu, sumur. Seperti sungai kalau bukan bau apa namanya bau kotoran itu tidak najis, walaupun mungkin keruh coklat atau seperti warna bajigur ya, itu tidak najis. Itu di dalam kitab fikih Syafi'iyah juga dibahas bahwasanya air sungai itu tidak najis, kecuali yang memang dominan beda dengan parit ada di sana kotoran. Sungai-sungai tidak najis, suci. Ada lagi? cukup ya kajian kita dicukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.